Salam sejahtera, kita jumpa lagi ya. Sekarang saya berada di depan pintu masuk bus stand Pudu Raya ya. Hari ini kelihatannya dah agak lengang sedikit lah Kuala Lumpur. Dan orang ramai masih lagi berpusu-pusu untuk pulang ke kampung ya. Macam biasa, lagi 2-3 hari aja kita nak raya. Dan masih ya terdapat orang ramai berpusu-pusu di untian bas Pudu Raya menghala ke utara ni lah. Sebentar lagi saya akan cuba bawa masuk kamera ataupun shoot video di dalam Pudu Raya. Itu pun kalau dibenarkan. Okey, kita jumpa lagi dalam klip video berikutnya dan sedikit pemandangan di ibu kota Kuala Lumpur saat ini lah. Kereta masih lagi sesak ya, tapi di beberapa tempat di Kuala Lumpur sudah agak lengang. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey, kita saksikan sedikit suasana dalam Pudu Raya ya. Menjelang hari raya, 2-3 hari lagi lah. Begini keadaannya ya. Agak ramai juga ya. Cuma di luar Kuala Lumpur sudah kelihatan agak lengang lah. Kita saksikan sedikit lagi. Ya, orang ramai menuju ke utara akan datang ke Pudu Raya lah. Okey, kita jumpa sebentar lagi ya. Saksikan orang ramai sedang mungkin menunggu bas masing-masing ya. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi. Okey, saudara, kita saksikan sedikit di dalam hentian bas Pudu Raya di Kuala Lumpur ni ya. Kalau dulu saya datang, tempatnya masih baru dibuka dan masih tiada lagi gerai-gerai ataupun kedai-kedai ni lah. Tapi sekarang sudah penuh ya dengan gerai-gerai dan kedai-kedai. Kalau kita saksikan macam-macam ada lah sambil kita menunggu bas ya. Jadi hari ini kebetulan saya datang buat liputan lah ya, macam berita pula ya, tentang warga kota pulang ke kampung. So di sini apa yang kita lihat, orang ramai sedang menunggu bas lah. Ya, Pudu Raya sudah tidak seperti dulu lagi ya, berasap apa semua. Sekarang ni sudah memang best ya, bersih dan tiada lagi asap-asap lah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam klip video berikut. Ini pun curi-curi ambil gambar ya.